rasa peduh gitu. Hai semuanya, kembali lagi ke YouTube channel aku, Tita Muser. Jadi di video kali ini aku mau nge-review lagi dan nge-swatch lipstick series, lip series. Aku mau nge-review lip cream dari jadi ini adalah lip cream dari Mars Willow. Ini tuh lip creamnya Natasha Wilona ya, mereknya dia. Sini aku punya 6 shade. Packagingnya seperti ini ya guys. Produknya ini packagingnya cute banget. Untuk nama shade-nya itu terletak pada depan ini yang ada love-nya ini, ada apa gambar bibirnya ini kayak lagi niup balon gitu. Nah, dan seperti ini untuk tampilan produknya sendiri dia masih tersegel. Jadi bagian luarnya itu tadi disegel dan bagian dalamnya masih disegel lagi. Oh, benar-benar perawan ya. Why are you running? Why are you running? Karena produknya ini nggak ada nomor-nomoran, jadi untuk nge-swatch-nya sendiri aku random. Dan yang pertama akan aku swatch adalah ini dia. Nama shade-nya adalah Cranberry Twice. Wow. Teksturnya itu velvet yang sangat lembut. Enggak tebel ya. Sumpah ini teksturnya bener-bener bagus banget. Mars Willow Velvet Smoothies bener-bener sesuai sama nama produknya. Bener-bener teksturnya itu velvet yang lembut banget, enggak yang kayak kerasa tebel gitu, bukan. Dan untuk warna ini aku suka, so seperti ini. Oke, selanjutnya yang kedua adalah shade Watermelon Breeze. Nah, ya, seperti ini. Seperti ini untuk shade Watermelon Breeze. Selanjutnya yang ketiga, aku ambil shade Peanut Butter Nude. Warnanya cenderung ke nude yang coklat. Oke, jadi seperti ini untuk Peanut Butter Nude. Selanjutnya aku akan coba shade yang ini dia. Ini nama shade-nya adalah Just Peach.
Oke, jadi seperti ini untuk shade Just Peach. Kalau menurut aku pribadi ini bukan shade Just Peach ya, karena warnanya itu cenderung ke pink, kayak soft pink gitu loh, bukan Just Peach. Ini salah sih, salah ngasih warna sama nama, karena warnanya itu kayak soft pink gitu kelihatannya ya kan. Oke, selanjutnya aku akan coba shade Sweet Guava. Seperti ini untuk shade Sweet Guava. Selanjutnya yang terakhir aku akan coba shade Orange Dream. Jadi seperti ini untuk shade Orange Dream. Oke, finally aku udah cobain semua shade dari Marshmallow Full Fat Smoothies. Ini benar-benar lip cream yang smooth banget yang pernah aku temuin adalah ini Marshmallow. Dan untuk shade-nya cantik-cantik, cuman ada beberapa shade yang gak cocok di aku kalau dipakai no make up ya, seperti shade Just Peach dan ini tadi apa, dan Watermelon Breeze. Jadi dua ini gak cocok dipakai di aku, kulit aku yang sawo mateng dan bibir yang gelap, dan dipakai untuk no make up. Tapi kalau dipakai make up, aku yakin ini pasti masuk-masuk aja. Teksturnya dia benar-benar full fat banget. Dan untuk apa ya, dia itu dibilang matte enggak, dibilang bukan matte juga bukan. Jadi dia itu matte yang semi matte. Dan untuk di packagingnya sendiri tidak ada klaim yang begitu signifikan. Jadi aku akan mengklaim sendiri di sini, menurut aku untuk ketahanannya dia ya dibilang awet banget enggak ya, karena dia menurut aku tuh bukan tipe lip cream yang matte, karena dia itu soft matte yang semi matte lah. Untuk finishnya sendiri dia itu tuh satin ya, jadi masih kelihatan kayak lembab gitu. Intensitas warnanya menurut aku terbilang cukup bagus, enggak yang bad, bagus banget juga bukan. Dan yang terpenting ringan, enggak kerasa nge-crack gimana gitu. Aku suka banget tipe lipstick yang seperti ini, enggak nge-stain dan enggak bikin bibir kering, enggak nge-crack. Padahal ini aku enggak pakai lip balm sama sekali, tapi dia kerasa terhydrate gitu loh. Aku ngerasanya kayak bibir aku tuh terhydrate. Terus kalau untuk transfer proofnya, jelas dia pasti transfer ya. So dia memang jelas akan transfer, karena dia untuk finishnya sendiri menurut aku dia akan satin ya, masih kayak kelihatan kayak lembab-lembab glossy gitu. Buat kalian yang pengen kembaran kayak aku, kalian bisa cek linknya di description box, karena di situ udah aku kasih link order, jadi kalian bisa langsung order aja. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis. See you di video aku selanjutnya. Dadah.